Kita lanjut lagi. Babon anak pinten Pak eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kabar Sapi ya. Masih di pasar sapi kerak atau pasar hewan kerak. Dan kali ini saya akan mereview harga sapi babon anak. Ini ada babon anak miliknya Pak E. Pak. Pak Amir, harga berapa Pak babon anak E? Harga berapa babon anak? Pinten? Songolikur nggih. Anak jantan teman-teman ya, atau pedetan jantan minta 29 juta ya, masih nego harganya. Nah, seperti ini tuh pedetannya cukup bagus, tulangan kaki keker, masuk lemosin cross teman-teman. Seperti ini ya, masuk lemosin cross. Harga 29 juta harga nego. Nah, ini ada babonan cukup bagus sekali. Oh, apik Mas Bro babonane. Ame tergi pinten iki? 2,5. 22 juta 500 teman-teman seperti ini. Babonan super lemosin ya. Untuk tinggi nyampe 145. Cukup tinggi. Teko Palang ya, Boten? Nggih. Dari Palang, teman-teman ya. Seperti ini. Saya campur dengan babonan enggak apa-apa ya. Ini kebetulan tadi ada babonan super cukup bagus. Seumpama bolo-bolo nek hubungi pengen tumbas sakit nomor HP. Oh sakit. Monggo. 081. Siap. 235. Oke. 220. Ya. 721. Sinten Bapak sinten? Suen. Bapak Suen teman-teman dari Palang ya. Barangkali ini belum laku, nanti teman-teman bisa menghubungi bapaknya tadi. Karena cukup bagus sekali untuk barangnya. Beranak berapa kali iki? Kira-kira 2 kali ya. Kira-kira 2 kali ya untuk beranak. Masih muda ini. Masih muda. Mama muda ya. Kita lanjut lagi, Matur suwun. Kita lanjut lagi. Babon anak pinten Pak? Selikur. 21 juta anak lanang ge. Masuk jenis untuk pedetannya, masuk lemosin jantan ya. Seperti ini. Nete piro nete? Nete. Rolikur selikur ya. Oke, masuk. Siap. Nah, ini pedetannya teman-teman, seperti ini. Jenis jantan ya. Untuk usia kisaran 2-3 bulan. Seperti ini, nah, ini babonannya teman-teman. Babonannya pegon ya. Full hitam. Nah, anaknya lemosin. Lemosin jantan. Oke, kita lanjut pegon sebelahnya Pak. Pak pinten iki harganya? Pegone 45 atau 24.500. Ya, seperti ini. Pegon babon anak jantan teman-teman untuk pedetnya ya. Seperti ini. Untuk pedetannya masih cukup kurang bagus kalau menurut saya untuk kakinya. Masih standaran teman-teman ya. Seperti ini.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sebelah sana, sebelah selatan. Amit, amit. Mas Bro, amit harga berapa iki? Borongan. Nggih. 19 juta ya. Harga nego 19 juta, teman-teman, seperti ini. Babonan untuk babonannya masuk PO. Lah, pedetanya pegon, teman-teman, seperti ini. Jenis betina untuk pedetanya. Usia kisaran 3 sampai 4 bulan, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Mas, matur suwun ya. Pak E, amit harga berapa nih? Pinten Pak E? 23.500. Jual murah weh, jual murah weh. 23.500. Kalau bilang apa itu? Kalau bilang apa itu? Lah katanya Pak E itu harganya 23.500. Cukup mahal, cukup tinggi. Kelihatannya enggak serius dia ngasih harganya. Enggak apa-apa. Seperti ini ya. Saya review. Untuk babonannya masuk PO, pedetanya pegon, teman-teman, jenis betina. Cukup bagus untuk pedetanya. Seperti ini. Kita lanjut punya Pak E. Pak Hamid, harga berapa nih? 20.500. Ini juga harganya 20.500, teman-teman, pedetan betina masuk pegon untuk indonya PO seperti ini. Cukup sepi untuk babon anak hari ini. Nah, saya akan campur untuk jenis babonan ya. Di sana ada babon anak. Das. Harga pinten Pak ini? Pun? Harga berapa? Enggak tahu ya. Oh, boten ngertos to? Enggak punya. Oh, boten gede jengan. Oh, nggih. Cuma lihat-lihat to. Oh, mata. Siap, siap. Ini ada babon anak. Pedete betina, teman-teman. Manda. Ada orangnya di sini. Cukup super untuk babonannya. Lah, ini baru datang. Ada babon anak. Pinten baku babon anake? 20 luwe. 20 luwe. Cukup mahal untuk harganya, 20 juta lebih untuk pedetannya betina, teman-teman, yang itu ya. Nah, kondisi pasar sapi kerek ya hari ini. Enggak seperti biasanya, enggak seramai biasanya. Kelihatannya sepi pembeli. Kita coba ke sana, ke selatan. Barangkali ada babon anak. Ibarat ini kono dilore wong kono ngalor wae.
Untuk babonan hari ini sepi ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.